Okey, kepada anda yang selalu mengalami masalah pada kenderaan anda setiap kali nak berjalan, terasa macam pertukaran gear tak terasa mantap atau terasa macam delay. Kat sini yang saya tunjukkan kepada anda semua, yang model, siapa yang pakai model BMW E60 6HP18. Ini masalah yang selalu berlaku. Pada bahagian dalam gearbox dia ada satu buff body. Bila kita buka buff body dia, kita akan nampak dia punya buff body straw. Sini ada 1, 2, 3, 4. Kebiasaannya masalah pada buff body straw ni, dia dah ada kebocoran pada bahagian ni. Saya tunjukkan dah. Yang ni yang lampunya, nampak tak? Ada 4 biji. Nampak tak? Okay. Okay. Biasanya valve body straw ni dah haus ataupun dah rata. Kat situ akan berlakunya kebocoran pada bahagian dalam gearbox, antara kedudukan valve body dengan bahagian dalam gearbox. Jadi apa kita perlu buat? Kita buka valve body dia, kita tukarkan dia punya valve body straw ni, dan kita pasang semula dan isi minyak baru, filter baru, dan gunakan transmission treatment JV Auto Loop untuk work upkan balik pressure yang ada pada bahagian dalam gearbox. Anda boleh dapatkan produk JV Auto Loop di semua wakil pengedar JV Auto Loop. Okey? Sedikit perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.